ini si sepada. Eh, Pak. Lu bang, gua kira siapa? Bete deh gue. Emang kenapa muka lu begitu? Ditekuk aja kayak dompet kering tanggung bulan. Ini loh, katanya gue mau dapat hadiah yang mau dikirim, makanya dari tadi gue tunggu-tunggu. Hadiah? Hari gini ada yang mau ngasih hadiah? Stres kali. Gue udah kirim uangnya lagi. Nih, gue kasih tahu. Gue kemarin baca di artikel genpi.co nih. Ada 5 tanda ciri-ciri penipuan online. Apa aja tuh, Bang? Lu mau tahu? Nih, ntar nih gue kasih tahu nih. Nih, yang pertama, hadiah menarik dan intimidasi penipu sering mengiming-imingi hadiah yang luar biasa. Kayak lu ditelepon nih, terus ada yang telepon dapat duit langsung 175 juta tuh yang kayak di SMS-SMS tuh biasanya. Ganjil banget 175 juta. Ya kali. Nah, yang kedua, waktu singkat. Penipu dengan waktu yang singkat, korban akan terbawa emosi dan terburu-buru mengikuti instruksi si penipu. Iya, soalnya excited banget. Iya, lu kan, wah dapat 175 juta nih. Lu langsung gerabak-gerubuk di got. Ya kan, jungkir balik. Nah, yang ketiga, menerima pesan gak jelas. Kalau dapat pesan dari orang lain, baca baik-baik apakah berisi penipuan atau tidak. Itu yang tadi gue sebutin, kayak SMS. Tau-tau dapat hadiah searchi buat 75 juta ya kan. Nah, yang keempat, banyak ya? Mencari basis data. Penipu sering mengadakan survei atau meminta korban mengisi formulir berhadiah. Gitu, makanya lu kadang-kadang jangan sering ngasih nomor sembarangan lah. Kayak misalnya ada giveaway atau apa, kalau nggak jelas, abain aja. Yang kelima, yang terakhir. Meminta biaya di awal. Penipu sering meminta biaya di awal dengan alasan pendaftaran atau verifikasi. Jadi, duit gue gimana nih? Udah masuk soalnya, udah gue transfer. Ya lu kalau begitu, kena tipu lah. Wah, lu ditipu. Masa semua ketipu lagi nah, dong gua. Lu ganggu gua lagi ngopi. Gara-gara gua. Bang, gua ketipu. Gua ketipu, gak mau.